Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti. Nah, pada video ini saya akan melakukan percobaan proses pembentukan awan. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan, 1 buah gelas es batu, pemantik, lidi, dan air panas. Nah, adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam proses pembentukan awan ini, yaitu pertama, tuangkan air panas ke dalam gelas sehingga memenuhi gelas. Nah, kemudian kita diamkan selama sekitar 1 menit. Setelah 1 menit, air ini kita buang menyisakan sekitar 1/4 bagian dari gelas. Nah, kemudian kita nyalakan pemantik dan lidi. Api ini kita diamkan di atas gelas. Kemudian kita jatuhkan dan langsung kita tutup, yang mana di atasnya terdapat es batu. Nah, berarti mari kita lihat. Nah, terlihat di dalam gelas ini telah berubah, di mana dalam gelas ini terjadi suatu proses pembentukan dari awan. Nah, terlihat di sini. Proses percobaan yang kita lakukan telah berhasil. Dan di dalam gelas ini sedang terjadi suatu proses pembentukan dari awan. Mari kita tunggu beberapa saat lagi sebelum kita buka tutup dari gelas ini. Sekarang mari kita buka. 1, 2, 3. Wah. Nah, ini adalah awan. Nah, baiklah, kesimpulan dari proses pembentukan awan ini bahwa air panas dan juga bahwa air panas di dalam gelas ini kita ibaratkan sebagai air laut ataupun air yang lainnya yang mengalami pemanasan, yang memanas karena sinar matahari. Nah, kemudian air panas di dalam gelas ini menyebabkan udara di dalam gelas ini memanas sehingga membuat uap air menjadi naik, air yang naik sampai dia mencapai suatu ketinggian dengan suhu yang lebih rendah, seperti kita contohkan pada percobaan tadi, di atasnya kita letakkan es batu,
Nah, yang mana suhu apinya, suhu di atas lebih rendah daripada suhu di bawah. Nah, sehingga uap air yang naik tadi mengalami pengembunan. Kemudian berubah wujud menjadi tetes air. Nah, proses ini dikenal dengan kondensasi. Kemudian hasil kondensasi inilah yang mana tadi terlihat seperti awan. Nah, begitu. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.